وادعا إلى الهدى ودلال على الخير إبتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وصلابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل اعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا مستقيما يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى أقل الدفن أقل الدفن hufratun, bermula sekurang-kurang tanamannya, sekurang-kurang mentanamannya. Ad-dafni ai ad-dafnil wajibilah, tanam yang wajib dah. Tanamannya wajib, wajib kena tanam. Ada pun hok tak wajib tanam tu kita nak jali ke dah ke dah tak apa, tak tunggu hok ni pun tak apa. Tidak. Ada juga banyak orang tak wajib tanam lah. Salah satunya banyak mana? Banyak kafir lah daripada zimmi kah? Tu kita nak kafir harbi ke masalah, nak hak wili piwi hening tak apa. Tapi sunat kita tanam lah. Tanam gitu-gitu oleh kami. Kamu gitu-gitu. Hak tu tak ada apa ke hak ni. Hak ni dafni al-wajib. Bermula sekurang-kurang mentanam. Dan mentanam mayat dafnil mayyiti al-wajibi. Ad-dafni jadi dafnil mayyiti al-wajibi. Bermula sekurang-kurang tanam akan mayat tanam yang wajib. Sekurang-kurangnya pada mana? Kurang pada ni tak sah ni. Tak boleh tak lepas fardu kifayah. Sekurang-kurang tanamnya ialah hufratun, ialah satu lubang. Gali wia di lubang. Satu lubang ya. Satu lubang saya kata. Hufratun ay hufratun fil ardin. Hufratun fi ardin. Satu lubang yang ada lah ia dalam tanah. Dalam tanah. Kena lubang dalam tanah. Maknanya kalau letak banyak atas tanah tak sah tu. Kita kata pakar wang, wak bina air. Bina. Wak punya di satu bina air, wak lubang di atas. Lepas tu ambil banyak tok dalam bina air tu. Tak boleh. Tu tak sah. Malaikat berhajat. Malaikat sangat berhajat. Tak ada ruang. Tu. Supaya siapa dia? Hok mati tu lah. Mustafa Kaman. Dah. Mustafa Kaman tu hok di Turki. Zalim dia sampai kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pun zahirkan dia. Bumi tak terima. Manyat dia. Bumi tak terima manyat dia. Saya ingat tak ada Allah. Yang masa tu. Tak ada nak apa busuk. Apa busuk semacam busuk. Lebih pada bantuan manyat lain lagi. Zalim kamar Aksatur. Mustafa kamar. Awak kamar Aksatur. Itu pemimpin Turki pada masa dia lepas pada jatuh kerajaan Utsmaniyah dah. Dan dia ni kata harai berlaku, larai berlaku, nak bayar bahasa Arab tak boleh kena bayar bahasa Turki, Quran nak baca tak boleh kena terjemah bahasa Turki, baca semua sesuatu dia zalim. Saya ingat akhirnya bakat tak atas bumi gitu. Lepas tu ambil seming. Wak seming. Orang yang berkata ambil seming dia. Tak atas.
bak lingkung atas gitu. Mayatnya lah lingkung tu ke atas tanah. Kalau kita lagi tengok tu pun lah ni dia busuk lagi mana. Busuk lagi lah, masuk dekat tu busuk lah. Seleha kita rapat dah tu, Allah Ta'ala zahir busuk ada lagi. Waktu dah ada orang lah tu, tu sampai situ. Tapi kita ni tak buat tak leh lagu tu. Nak bina ke, nak buat satu long ke, ataupun nak buat satu rumah ke, satu bilik ke, tak banyak dalam tu. Tak leh tak leh. Dia kena tanah. Walaupun berlubang dah, tapi lubang di atas ni tak leh. Dia kena lubang di dalam tanah. Hufratun ay hufratun fi ardin. Kena itu. Kalau letak banyak di atas bumi, tak leh. Walaupun bina di atas bumi tu, bina tok batu, kemah molek pun tak leh. Kena ada lubang, kena berlubang, kena gali lubang. Hufratun ialah satu lubang. Lubang pada mana? Sipak pada hufratun. Taktumu ra'ihatahu. Satu lubang yang menutup ia lubang tu, menutupi. Menutup. Menutuplah lubang itu ra'ihatahu, akan baunya, bau bagi al-mayyit. Menutup bau dia, lubang tu dapat menutup ti bau mayat. Bila mayat tu dia berubah mayat, bau dia tak naik mari, menyakiti kepada orang. Dia ada juga kalau gali biasa-biasa ni dia bau lagi. Kena gali sekadar kata tak busuk dah kalau dia berubah mayat tu. Tak tumu ra'ihatahu, akan bau baginya bagi mayat. Ra'ihata tu iza taghayyara lah, iza taghayyara al-mayyitu. Taktumu tak apa, taktumu ra'ihatahu tu iza taghayyara al-mayyitu, apabila berubah lah oleh mayat. Bila mayat berubah jo dah pada dia, bau dia tu kita, dia tak naik mari. Gali kau dah tu berarti sekadar bobo rapat, tak banyak pak tu, tak banyak pak. Lepas tu ambil tanah kamu sikit-sikit, kapak tanah. Tak jadi, tak jadi. Hak tu debang lagi, debang lagi. Dia busuk dah. Dia mau kata manusia ni busuk pada hal lain. Bangkai dia busuk lebih pada binatang-binatang yang lain. Dia mau kata lah, Allah, tapi busuk semua. Busuk semua mata kok berlaku tsunami tu. Oh, di bukit. Kita gila hari. Oh, dia kuat lagi. Taruh banyak tu. Dia ada, dia mahu cari banyak lagi. Nak masuk dekat tak boleh. Oh, masuk dekat tak boleh. Kena pakai mat juga. Masuk dekat kawasan tu. Pergi tengok. Masuk, busuk tu. Habis itu. Satu lubang yang menutup akan bahu dia. Watah risuhu, atau pada taktumu. Dan lubang tu juga yang menjaga ia hufratun, ia lubang tu menjaga. Hu akan diakan al-mayyit. Lubang tu dapat menjagakan mayat, dapat menjaga dan peleharakan mayat tu. Tahris minat sibai, minta luk pada tahris, menjaga dan pelihara daripada binatang buas. Sibai binatang buas, minat sibai ai min nabshi sibai, nabshi lah wa itu min nabshi as-sibai wa akliha wa itu minat sibai ai min nabshi as-sibai, daripada menggali oleh binatang yang buas. Wa akliha, dan makannya, makan oleh binatang yang buas. Jadi lubang dapat menjaga banyak daripada binatang boleh gali. Anjing nak gali, rimah, gapo, semua binatang buas je lah. Tu binatang buas. Binatang tak buas tu je, dah ada siam mata dah. Lagu mana? Ulak-ulak lah, besu, cacing-cacing tu. Hak tu kerja dia dah. Awak kena lagi lah, yang korak-korak ni semata. Ni binatang pesi binatang buah ni. Binatang hok makan bangkai, binatang hok makan banyak eh. Tu. Dia nak gali tak boleh. Anjing ke, anjing hutan ke, apa ke. Tu.
Ada orang kata, ai kawasan ni binatang tak lari. Sekalipun binatang tak akan sampai tempat tu, wajib kena gali. Bukan kata kawasan ni, ai barang-barang yang datang dia tak ada. Kali gitu-gitu ya. Sekalipun lagu tu, ya wajib. Sebab nak peleharakan banyak. Tu nampak tu dah. Tahrusuhu minas ibad. Menjaga ia-ia lubang itu, hu akan dia akan al-mayyit menjaga minas sibai ay min nabshi as-sibai wa akliha. Sibab binatang buas. Binatang yang buas. Orang panggil binatang hok pesing makan binatang lain dah. Tu binatang buas nama dia. Burung bukan. Dia tak makan binatang, dia tak makan daging. Binatang hok pesing jenis makan daging tu. Tu binatang buas nama dia. Boyo dah. Dia terbuat tak boleh. Hello man. Tu. Lima apa tu juga kali juga. Oh, yo bang yo kali. Habis itu lubes kau datang. Lubes kau datang. Apa sekuat-kuat dah tu? Sekuat-kuat tanel. Dapat sudah. Tahrusuhu minas sibai. Wa akmaluhu. Hok orang dak buat lagu mana hok akmal dia. Wa akmaluhu dan bermula mubtada pula. Bermula akmal bermula yang terlebih sempurnanya. Terlebih sempurna baginya. Akmal. Ya kata bermula sempurna saja dah. Ya akmal isi takdir. Bermula yang terlebih sempurnanya. Sempurna al-dafni. Akmaluhu akmalu dafni al-wajib. Bermula yang terlebih sempurnanya. Sempurna mentanamkan akan mayat. Hok sempurna sekali. Hok molek sekali. Orang kita pun duk tahap ni lah. Kampung-kampungnya. Dia ada orang duk ambil poh gali. Kubur dari kampung ni. Harap ketua dia sendiri harap kepada orang tak rok. Ada orang makin mupoh. Gali kubur. Dan bermula yang terlebih sempurnanya ialah. Qomatun. Qobah. Qomatun. Satu pendirian. Seperdirian. Seperdirian. Qomatun. Jadi qomatu rajulin. Muqtadilin. Ya kumu. Awak itu. Qomatu. Jadi qomatu rajulin. Muqtadilin. Ya kumu. Seperdirian. Seperdirian bagi seorang lelaki. Muqtadilin yang pertengahan ia lelaki. Lelaki yang tengah lah, bukan sangat tinggi, sangat kenek dah. Lelaki yang pertengah pada huruf. Yakumu yang berdiri ia lelaki. Hey, kalau orang jantan dia berdiri, sekolah mana ni kilang kita diri. Apa ni seperti diri ya? Satu. Koda berdiri ya, koda berdiri. Nampak tu dah? Qomatun ay qadaru qomatin. Takdimu dah ke tu? Bermula yang terlebih sempurnanya ialah qomatun ay qadaru qomatin. Qada satu pendirian. Bila orang tu berdiri, qada yang berdiri tu. Qada yang berdiri tu. Lubai qada tu. Maknanya kalau orang turun dalam kubur, dia kena lebih pada kepala dia, sud kepala. Bukan pada nampak pada dada dah. Gali suka ada dada, suka ada perut. Tak jadi. Hak tu boleh juga tapi tak sepenuh. Tak sepenuh. Wisuk kepala dah. Wisuk kepala gitu. Koma tu. Gitu tak sesuai tu oleh kubur dah. Bukan suka ada tu. Wabastoh tun. Wabastoh. Koma tun wabastoh tun. Satu pendirian. Wabastatun.
tu kau betul ni apa? Ai bastatu rajulin yabsutu yadaihi yabsutu yadaihi. Oh, ini saya tulis untuk nyanyi dulu. Ai bastatu rajulin Orang panggil super hollow. Super holor tangan baik. Super holor tangan yang lo tangi. Lo tangi. Bastatu rajulin. Super holor bagi lelaki. Lelaki yang dia bersusu yang meholor iyo lelaki. Ya dahi. Akan dua tangan, dua tangan lagi, dua Allah tangan. Hanya ada ayatnya ini, hanya ada dua tangan yang marfu kata ini dibuka akan kedua, diangkat akan kedua tangan itu diangkat. Dua tangan itu diangkat. Kena buka, bukan dengar kita tak tutup ni lah, kita dah tutup. Kalau yang tu muka. Lebih kurang 4 hasta setengah. Itu ulama dah ambil siap 4 hasta setengah. Ukur lagi 4 hasta. Itu pada orang setengah. Mari tu buat ukur orang lain kampung ni. Kalau kampung tu kenek belakang nyanyum. Maka kira ukurannya hawa 4 hasta setengah. Gali pada tu dia ada orang gali siap. Jadi habis itu qomatun wa bastatun seper holor tangan. Apa dia cara gali kubur? Patu ambil luar-luar sikit kalau tak terjadi, tak terjadi kalau tepat tu luar banyak luar-luar sikit jangan tepi sangat, sunat luar sikit. Kubur tu tepi-tepi dia tu. Luar. Alik palo pun jangan rapat palo sangat, luah di sikit sekadar orang turun tu boleh. Tulah alik palo tu, alik kaki ni pun luah sikit. Kalau orang jalan, bukan tahu aku pun rapat cip dengan kaki. Palo pun rapat cip dengan alik tu. Tidak, dia peluah, sunat peluah. Sunat peluah. Aduh, malaikat dia tepat sepik lah tu. Supaya kawasan kor di maklo tu gali tempat tulah. Bila mayat ni lama dah, dia mencik, dia mahu ada orang cik mayat ni lama dah, upah dah mayat lecuk bila dekat tulah saja dah. Apa dia mau gali tempat tu pula, ambil tulah tu buat pergi tanah tempat lah. Lepas tu tanah tanah tu tanah mayat lah pula. Jadi darurah lah dia tanah maklo ni sepik. Tanah di bakat pun, di kubur bakat, kubur di Madinah tu sepik. Malaikat berapa kubur yang tak gali, sebuah kubur sahabat gitu. Kubur ulama-ulama ni tak gali lagi. Kalau dalam kawasan pagar tu, kubur Siti Aisyah, Siti Khadijah dalam makla tu. Lepas tu orang yang duduk dalam kawasan lingkungan tu selamat kerana selamat. Syekh Ahmad Pak Do'e tu dalam pagar tu lah tu. Pagar Siti Khadijah tu.
Lepas tu ada semua-semua gali-gali, tak acuh lagi banyak. Banyak ulama-ulama tu hidup, segar oleh lagi, duk. Allah Akbar. Mayat tu senyum oleh lagi, ada tanek leh. Tanek-tanek semua tanek leh. Ahok tu. Gali-gali-gali semua tanek leh. Banyak juga lagu tu, salah satunya Wabosing Turak. Dia mau kata, acuh lagi. Lepas tu, Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada tu, gali lagi tak tu. Dia menggali kita ni. Syekh Ahmad Bad, Syekh Sayyid Muhammad Alawi. Tu buat tu, tulis luar di kubur. Lagi Zaid Rola tu. Tapi lain pada tu, dia mau tak kosek lah kubur sahabat. Wahbi ni, ya. Gitu dah, dia tak nak sedap mana dah orang kita kubur ni. So dah. Tu. Ketak batu-batu-batu gitu ya. Tapi tu kalau orang pergi Mekah, tak biasa dengan tempat saya kata, tak ada biasa tanya dengan tempat saya, tak tahu tak kubur dia. Dia tak batu super belakang. Tak batu super belakang. Kita ni muncul kat, kita tanya orang kawan saya. Haa, ni tu. Tu, dah. Kalau Madinah pun habis lah. Ada kubur Tenak Usman. Tu orang boleh nampak sikit. Kubur Imam Malik. Kubur Nafek, kubur Imam Malik. Lepas tu sahabat kubur-kubur isteri Nabi sini. Tu pun dia tak ada waktu tengok mana lah. Kubur Syiah ni masalah. Syiah ni dia puja berdoa kalau dah. Orang kita, kita pergi zekro, pergi baca kulhu, pergi baca doa. Gitu ya Syiah ni dia puja. Jadi Wahbi pun dia, dia tekan dah dengan Syiah. Di Madinah tu pun banyak kubur. Tengok kubur banyak. Kalau kubur kawasan Badar tu ada lima gali-gali-gali. Dia mau nak buat pahai niok gas dah. Gas. Lalu daripada Madinah sampai ke Mekah. Gali-gali-gali lalu mak semua banyak darah duk tek-tek. Sebab banyak mati syahid. Tu. Di kawasan Badar, di kawasan mana. Duk darah dia mengalir lagi. Aneh. Satu orang di Mekah tu temung kat mu. Kalau buku lah pergi. Merah. Merah tak cun juga pun banyak. Banyak orang soleh dah tu Allah Ta'ala tak menghancurkan banyak tu. Betul. Kata dia rahimahullah ta'ala, maka dia kata seperdiri lagu tu dah. Wa yudha'u khadduhu ala turabi, dan diletakkan, hak ni sunat. Wa yudha'u ay nadban, ay ala sabilin nadbi, tak apa, di atas jalan sunat. Sunat diletakkan. Khadduhu akan pipinya, pipi bagi al-mayyit, pipi banyak. Letak pipi banyak. Pipi lek mana? Fadhu jadi al-aiman, al-aiman, pipi sebelah kanan. Sunat letak pipi banyak sebelah kanan. Yudha tak lu situ. Al-turabi diletak dihantar di atas tanah. Di atas tanah dalam kubur tu letak pipi with tepuh dengan tanah, berarti kena buai kain dulu lah, kain kapal tu sebelum lep pala dia kena buai sikit, buai lep-lep pipi lep kanan tu buka. Tu dia kena yudha'u ni yakni tulis situ yakni diletakkan kemudian daripada dibuangkan akan kain kafan sebelah pipi banyak sehingga bersentuh kulit pipi banyak dengan tanah. Dia buka sikit ya. Bukan buka kepala dah. Dia banyak duduk gitu dah.
paling kepada kiblat dah. Lepas tu buka-bukakan kau sikit. Bukan tak kira jatah tina masuk lakak. Banyak tu. Jatah tina pun buka sikit. Orang yang duduk atas kubur ni, dia tak nampak lah. Tak nampak. Faham tak? Dia tak nampak. Sebab dia bukan buka habis tepala tu. Dia buka lek nung, lek dalam tu. Dia bukan banyak duduk gitu. Lepas tu bukakan tu. Buka lek nung dalam tu ya. Buka dalam sikit. Faham tak? Sunat buka dalam. Jadi orang asal tak nampak lah. Orang yang turun cara banyak lek kubur tu. Ya. Dia selok sikit. Tu. Nampak dah? Sunat letak pipi di atas tanah. Nak bertawaduk, nak berhino. Nak menyatakan lagi perasaan hino. Kita nampak rupa hino lagi. Tengok tu mati dah ni. Muka rapat tanah. Tu nak royak kata. Siapa mati dah pun. Tu bukan mulia ni orang kita ni. Dah beritahu mana pun rapat tanah belakang. Dah beritahu mana pun pipi rapat tanah belakang. Habis itu dia letak ni sunat saja, sunat je. Ni kalau kita dak bagi ni pun tak apalah, pihak wis sempurna ya kena buat. Lepas tu yo banyak ni yo kena wis sengit gi sikit muka dan kaki tu. Kena wi sengit gi kok lek-lek ke belak sikit. Tu tubuh badan ni tak apalah, wi nampak rupa sengit gi sikit. Bisa ingat dikuk-kuk lubang lelek-lelek kiblat. Ambil tanah ke apa lah. Kau main tak lelaki. Dia banyak wik-wik bisa ingat. Muka ya, lelek muka dengan kaki ya. Tubuh tak boleh hidup gitu, lelek muka tu. Habis itu. Biasa tengok dah orang duduk tanah banyak. Lazi. Biasa dah. Kita tengok ni. Pergi pelatih ni. Pergi tengok. Baca puluh belah-belah. Nanti dia. Tu. Habis itu. Dia mau wear dah. Kain tu dia kain dia mau wear. Lepas tu tali-tali kat. Wajibu tawjihuhu ilal kiblati, dan wajib. Kau ni wajib ni bukan sunat tak ni. Wajibu tawjihuhu dan wajib di atas orang hidup ni lah, atas kita ni lah. Wajib tawjihuhu, wajib boleh memperhadap, boleh memperhadap akan dia, akan mayat. Wajib memperhadap akan muka mayat tu, akan sebelah depan mayat tu. Memperhadap akan sebelah depan mayat itu hu dah merajak pada mayit. Wajib boleh memperhadap akan dia, akan mayat. Dia dapat tauji kepada hu, dia dapat masdar kepada fa'il. Dia dapat masdar kepada maf'ul. Fa'il bagi tauji tu kena kepada yang menanam ni lah. Orang panggil dafin. Wajib ai alat dafini. Wajiblah di atas orang yang menanam itu, wajib oleh memperhadap akan dia, akan mayat. Memperhadap ilal kiblati, ila takluk pada taujih. Memperhadap kepada kiblat, memperhadap kepada kiblat. Tu dia tulis itu pada taujih, yakni dan disunat letak mayat di atas lambungnya yang kanan. Di atas lambungnya yang kanan. Dan makruh letak di atas lambung kiri. Makruh letak di atas lambung kiri. Supaya orang ada buat lah. Tapi kalau nak paling kat boleh lah. Misalnya ni kiblat. Ni lugar kubur. Lugar banyak. Tak banyak atas lambung kanan. Duk gini maknanya. Muka kat dulu. Kalau kot boleh tak? Boleh. Makruh. Balau duk lain.
Berarti tak boleh hei. Hak tu makruh. Boleh tu boleh tapi makruh. Hak wajib kena hadap lagi kiblat ya. Paling belakang kiblat haram. Kalau tanah leher tu kena gali semula. Tok semula. Tok semula we kena. Orang Islam ni banyak Islam kalau banyak kafir ikutlah nak tok mana. Bukti hadap kiblat tu tak leh pula. Kena hadap kiblat tak leh, kena paling belakang ke kiblat. Sebab itulah orang kalau mati, mati lepas tu tak dia kata banyak tu di sisi Allah tu kafir. Walaupun di sisi manusia tu jadi mukmin dah pun. Tapi di sisi Allah dia kafir, dia banyak tu yang paling dengan sendiri dia. Tu yang paling banyak dengan sendiri akan belakang daripada kiblat. Bila gali semula, oh, reno ni paling mayuk ni dah. Haa, tu boleh tahu. Boleh tahu dah. Tapi, harre dah digali dengan tak ada jumping pot tu. Harre, pasal nak tengok banyak lagu mana weh. Pasal nak tengok. Harre. Harre. Itu dia. Nampak tu dah. Ada kita dah pernah gimin hak dah apa orang tu tu pijak air yang curi kai kafe banyak tu dah ingat kisah saya pun penggali kafe banyak dia pijak je orang susah meski duit kot dua boleh dengan sebab curi kai kafe banyak lah kalau orang nak tanya pak dia minta dah ha hari ni alamat nah yuk arak pula yuk keduk yuk keduk mau cara banyak dia tanya-tanya je boleh mau kita nak gali tak boleh ada orang di batu puluh lagi sehari dua tu Arab ni dia pergi ke rumah dia ni tapi kubur dia macam-macam Arab kita tengok dia buat style lubang bawah tu dia buat style dia gali lubang siap dah lepas tu dia buat dengan rupa bina air dalam bawah tanah sekolah home type din dia tu bisa tengok sekali tu dia buat home tadi perjalan turun-turun di bawah tu dia buat susung pula susung dia di lubang-lubang siap-siap belakang jadi hong tai din lah di bawah tu hong tai din lepas tu di hong tai din tu dia ada style long oh turun je busuk dia orang cara dia dia boleh tu dia buat lagi tu ada juga lagi tu dia dalam tapi dia tak keluarga buat dia ya. Anak ada juga lagi tu keluarga dia dia tanah tak ada dia tanah dia terhad lepas tu bila tolong turun-turun bila banyak mana buat lama-lama dia sipet dia sipet-sipet tak ada lain tak ada lagi tu baru tengok itu dia mesti ada bukan semua apa jenis tanah tak tanah tak ada sudah maka wajib menghadap jadi dia tu dia makin ngupah bukan ngupah dia kerja air dia tu curi kai kafe kai kafe dah harga-harga wey tak banyak kot pun dia boleh duit dia 3-4 lah dia korek-korek kubur dia gali kubur korek-korek wey kai kafe ambil banyak tok selit tanah kamu klik semula ambil kai kafe basuh-basuh pergi jual miskin sangat tu dia lepas tu dia mengiwayat kepada seorang guru dia dia tak ingat dia kisah dia dia kita pun tak ingat elemen hatnya lepas tu dia mengiwayat kepada seorang syah tu dia kata dia duduk gali banyak mari 100 banyak ni dah 99 dia kata Allah Ta'ala paling muka pula daripada pihak sebelah. Sudah lihat. Kita tak yakin dari rezeki pada. Tak ingatlah, tak ingat dengan itu mana. Yalah. Tak ingat. Sama. Dalam bin Haji Habib ding macam tu. Kesok penggali kubur. Cuma kafe banyak. Ada juga, mungkin kita tak ada lah. Kalau Cina ada pula Cina je sebab dia tanah barang harga sekali dengan dia kereta-kereta je tanah
Masya Allah. Cina ni jadi hutan. Dia tanya yang banyak saya ke apa. Dia tanya kali dengan tu. Agar baju-baju ke apa. Boleh sekali. Dipakar kemah. Kerak. Dia bakar lah. Bakar duit ke apa dia. Dia duit pelang lah. Duit hadiah tu. Dia bakar duit dipakar di akhirat. Dia bakar. Bakar baju. Baju lele dia bakar. Bakar banyak ada baju di akhirat. Tak ada kubur tu boleh bakar. Eh ikut orang Cina tu teruk juga dah. Tu. Wajib tawjihuhu ilal kiblati. Ingat gitu. Wajib kena berhadap muka kepada kiblat. Dan juga usengit sikit. Sengit tu. Jangan betul betul gitu. Usengit muka tu rapat di lek kubur. Lek tanah ni. Dia buat liya lehak ke. Buat liya lehak ke. Kubur ni ada dua bentuk. Bentuk liang dia panggil lubai lahat dan lubai syakun dalam yang orang yang Nabi sebut. Hak syakun ni lubai tengah. Gali tengah. Atap mayat. Hak pesing lubai lahat ni, gali lubai rapat dengan sepihak kiblat tu. Semua kita doa. Dah. Kubur. Lepas tu dalam lubai kubur tu, gali pula sikit. Dah. Gali cong pula. Cong tu pada pihak kiblat. Satu apa ni lubang lahat hak tu lah afdalnya. Hak tu jauh hak afdal pada lubang tengah tu. Ya, mau kita ni boleh ke hak tu. Ada tengah-tengah tempat dia kena gali lubang tengah sebab dia tanah pasti ni. Tanah pasti. Nak gali ke tepi tu tak boleh, utuh gali. Kalau tu kena gali tengah. Tu mau kita ni boleh lagi. Dah. Satu orang panggil lubang lahat. Lubang lahat. Nabi kata talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, tutup ilmu daripada daripada nu sampai kepada lubang lahat. Lahdi tu dah lubai lahat. Maka tak banyak dalam tu we rapat muka sikit bisa ingat tu rupa sepada tunuk rokok di kaki dia muka dia. Kena tolong tengok dia woy. Bila tengok banyak tu kena pergi tengok dia. Sikit lagi. Cuman. Salah dah. Walak dah. Ada banyak kilah. Pasal kubur ni. Banyak ulama dah. Lagi. Hak peti kalinya orang tanah tu. Satu tunggu orang tanah. Lebih panah lah orang tanah ni. Kita sendiri ni. Sikit lagi ni. Orang tua kita ke siapa. Kita tolong lah. Bakal turun dari kubur tu sendiri. Kita yang turun dari kubur. Turun cara. Banyak kita letak banyak dia. We kena buka pipi ke apa. Kita berlakon. Mek boleh turun tak? Boleh turun tak? InsyaAllah dah. Orang tak boleh turun masa ok. Boleh turun pun orang tak boleh turun. Sebab susah pula dia nak naik. Tapi tu kali kata dia makan lot nak sikit lebih kurang. Susah lot. Nyusah orang. Orang nak pikul banyak kita pergi kubur pun susah demo. Orang nak gali kubur, tanah kita pun susah demo. Nak gali besar sikit. Nak waktu banyak, kita lelah lubang pun susah demo. Ataupun kalau kita nak turun sendiri pun cara orang tua kita pun susah juga demo. Susah sikit. Piko ke? Wi sapa satu dah. Piko ya wala. Ni piko lebih ni. Usah jaga wis kuat dah tu. Lot saya yang sikit je boleh man. Saya yang. Usah ya boleh. Kalau kita usah rela sikit. Wis kuat dah jaga satu tu alhamdulillah dah kepada satu tu. Tengok sikit. Tidak apa kalau kuali pergi maya demo. Tapi demo kuali dulu mati hari. Tak ada kata demo mati dulu kuali pergi ya. Kuali bisku. Kuali dulu dulu. Dah. Demo mati dulu kuali bisku je mati. Tapi kalau kuali mati tak satu orang lah ke kubur tu. Kuali tu. Dia okey lah. Kubur pay banyak mula bersih ni.
kita kata nampak je bakal jumpa suara-suara orang besar dah. Alah, ringan. Bukan dia kata besar ni. Banyak alah. Bukan kata orang besar, orang bergak ke apa. Kita dah tengok lah, banyak orang yang mahu turun tu. Tekor tu tak tahu kata fear tak turun. Jadi kita pun jadi mungeng pun. Rasa air dia. Tak ada perhati dah kata fear turun. Tengok banyak ni. Ada perhati banyak. Tak ada kata, tak tahu kata fear tak turun. Kau tahu-tahu orang air panjang tu ada orang air panjang lagi. Kita duduk luar, duduk pun luar, orang ramah hari pun ni. Eh, buat lana lah, we boleh masuk di aku ni orang ramah ni. Pasal langsung tak tengok tu, oh, kita pun tak lari. Tak, pasal pergi tengok, langsung lagi tengok. Tak kira lah kot, ya bismillahirrahmanirrahim, tepuh kot saya masuk. Dia gitu dah, tak ada kira kan. Masuk. Tu tepuh lah kawak air panjang, duk. Gitu. Sedap. Saya tanya tu. Itulah ke dia hasil. Gitu. Kita tengok lagi. Babu kita pada belakang dah tu. Babu ada sikit bau tapa. Mau nak ramah bau tapa. Contoh. Contoh kubur kini dah. Tak ada dia mayan. Mayan bola sarah. Bulu sarung. Banyak kali juga, banyak kali maya juga tu di balang. Kali melompat, orang ramah. Tak, nak ambil banyak orang hari tu. Kali dua kali. Oh, kubur-kubur pula, woi, kubur-kubur, nak maya kubur pula. Banyak tu tak ada kena ada sistem ni. Banyak orang bunuh sejak di balang sampai sini. Orang pakai tolak gigi tu. Tak nak buat jalan. Kalau orang duduk sini tu nampak soalan semuanya aku gerak sendiri dia. Tak ada bawa, tak ada kena pikir, tak kena berjalan. Pakai tolak. Seton sampai kabar nak tanyung. Orang tu jalan kaki je, sekejap boleh nak tanyung tu masuk. Seton tu tak boleh lah. Puah masa tu panu puterak jadi puah. Dia mahu izak roh tak? Dia mahu juga hari mula bersih-mati. Dia mahu. Mari juga. Mari nak hormat dia tu lah. Dia mahu. Jalan kaki. Dia masuk tak deh. Dia sejik tu kena jalan kaki. Dia sejik tu dah. Sini sampai kerasok ni. Kerasok. Dekat. Buat Espanya orang yang mutu ya. Mula buat bolok-bolok dia orang yang mutu lah kau. Dia buat orang yang mutu. Dia tahu dah kali orang aman. Itu dah. Itu banyak dia. Banyak orang alim ni. Itulah. Semeng pun tak habis lagi. Orang tak sapa lagi. Bakok mana tu. Main-main tak gubur lagi. Mengu tu ada orang tu siapa masuk babak kita beli belah opo guni ya masa tu puluh-puluh guni juga baik berah tak di syarikat tak tengah tu import syarikat berah tak nanti orang semua minyak tu dah kelih lah dah kok kelih banyak berah tak tengok ni tak ada biung ni berah tak biung ni ni dia mau mari dengan hati betul dia mau nak mari semayak kepada tu. Lebih tak klik tu kedai bawa kereta ni adalah mek budak-budak tu mek juga lah tapi banyak lupa tak ada punya mek ni tak punya mek kita orang alim ni tu pak kita mati sikit lagi nak duduk di mana buah habis buah kalau ni meninggal tu. Tarim tu tak biasa orang ramah lagu tu 40 tahun lagi dah.
orang samuk banyak ramai kata tu. Dulu ada dah masa siapa mati di Zapin ni lama masuk ulama kita habis tu usul mengaji jadi Allah Ta'ala angkat darajat kita ni jadi orang lain orang-orang yang henti walaupun tak lain jadi teguh pun henti lah sikit lagi dalam kampung tu boleh tunjuk ajak orang tu dia mati tu haa dia mau kirimat tolong kita dia mau mencara kita. Habis itu wa taujihi lakulah. Cakap tu dah. Wa yumbashul mayyitu li arba'i khisalin. Wa yumbashu tak ada wa sini. Dibongkar. Dibongkarkan, digalikan. Al mayyitu akan mayat itu digali. Ini wajib. Yumbashu ay wujuban. Digali atas jalan wajib. Wajib kena gali banyak. Gali banyak. Gali apa banyak? Ha? Gali. Gali kubur. Yang ada padanya banyak. Yumbashul mayyit itu dengan mana? Ay. Yuksyafu. Yuksyaful qabru. Alladhi fihi. Al-mayyit itu. Terus ini. Terus ini. Terus ini. Yuksyafu. Al-qabru. Alladhi fihi al-mayyit dibuka akan kubur dibuka dibuka digalikan kubur kubur mana alladhi fihi kubur yang ada padanya pada kubur tu al-mayyit ada mana wajib kena gali mari semula banyak tanah dah digalikan akan mayat, dibongkarkan akan mayat, jadi digali akan kubur yang ada padanya mayat. Wajib kena gali. Sebab apa? Li arba'i khisalin. Yumbashu li arba'i tak boleh itu. Digali, dibongkar kerana empat perkara. Li tahsili arba'i khisalin. Kerana menghasilkan akan empat kali. Not we menghasilkan empat kali. Li arba' itu jadi li ahadi lah. Bukan makna cukup empat tu. Di tahsili ahadi arba'i khisalin. Untuk menghasilkan salah satu daripada empat perkara ni. Betul tak? Kita wajib kena gali banyak kelas semula untuk we boleh mendapatkan semana-mana daripada empat perkara ni. Kena gali. Wajib kena gali. Wajib ni bukan sunat-sunat tak wajib. Bak kelakuan ni mana-mana so bila berlaku wajib kita kena gali banyak tu mana. Mana eh? Arba'in tu? Lil wusli badan pada li arba'in. Badan pada li arba'i khisalin. Satunya digali tu lil wusli untuk memandi akan mayat. Untuk nak mandi li wusli guslin mayyiti. Tulis pada situ wusli ai guslil mayyiti allazi lam yughsal. Apa itu? Guslil mayyiti allazi lam yughsal. Untuk memandikan akan mayat, mayat yang belum dimandi akan dia akan mayat. Mayat tu tak aneh leh hatu dia tak ada mandi lagi. Tak ada mandi lagi. Maka wajib gali semula untuk nak mandikan mayat. Tu dia. Dapat tu dah. Bila kata wajib tu? Iza lam yataghayyar. Tu dia. Iza ni kait pada suatu mazhab ni orang panggil tafrek. Kait pada tafrek yang mazhab. Kait pada tafrek yang mazhab. Takdirnya ai fayajibu nafsuhu. Fayajibu fayajibu nafsuhu. Nafsu yang masdar bagi nabasyar. Fayajibu nafsuhu iza lam yataghayyar. Ha, ini dia.
maka wajib boleh menggali akan nyok akan mayat tu. Bila wajib tu? Yang jibur tu bila? Iza lam yataghayyar, apabila tidak berubah ia al-mayyit tu. Mayat belum berubah kelakuan lagi. Tak busuk lagi, tak buruk, tak hancur lagi. Kecek lagu tu. Iza lam yataghayyar, apabila belum berubah dan belum berhancur lah ia mayat. Tak hancur lagi mayat, tak berubah kelakuan lagi. Kalau mayat berubah dah, tak ada gali dah. Lah tak mana lagi pun lah lagi tu. Baru tak ada saat ni je. Semua kata boleh gali. Baru kena tanya orang. Tanya orang. Lama mana dah banyak orang. Itu tak begini pada adat kata ni. Ali kibroh orang yang panas. Bijak-bijak panas je. Macam tu. Hari tu ni tak ada lah. Kerana banyak pun mati. Mari pun. Itu dah nampak kulit je. Tak ada itu dah. Baca dah ni. Maka bila tanya orang, dia mahu kata cu dah, tak boleh lah. Tak wajib kita gali dah. Boh kehre gali pula. Tak mani lagi pun tak ada boh. Tapi kalau belum dimani lagi, kena gali semula. Ambil mari mani. Supaya dengan tengah-tengah banyak COVID baru ni. Tengah-tengah ahli dia tu, gali. Jangan gali malah tu. Gali mari mani. Kalau kita tak puas hati dia mau buku-buku macam gitu. Masih banyak. Habis. Tapi payahlah kau tukar tu pun jadi demo unik-unik ke apa pun tak boleh pula dah. Masa tu dah jadi tengah-tengah ahli tak ada warning, takut roh gapo banyak tu. Tapi wajib ni atas ahli dia. Atas ahli dia. Kalau orang luar tak boleh. Betul dah. Kalau banyak tu daripada ahli dia. Dan boleh kita nak mani. Kena buat gini betul. Iza lam yataghayyar. Lepas tu. Watamakkan. Buat itu. Buat hubung hazat ni. Iza lam yataghayyar. Ay. Wakanan mayyitu min ahlihi. Wakanan mayyitu min ahlihi. Watamakkana min ghuslihi. Watamakkana min ghuslihi. Kata begitu. Apabila tidak berubah mayat. Jadi wakanan mayit itu dan adalah mayat itu. Min ahlihi, daripada ahlinya, ahli bagi al-ghusl. Orang yang nak mani. Atau hok gali itu. Min ahli an-nabish yang menggali. Kalau mayat tu ahli dia, kalau orang lain, orang jiran tepi rumah, tak ada wajib lagi tau ko. Kalau mayat tu daripada ahli dia, ni ahli dia tak nak pia cara belakang pergi belakang. Itu dia. Dan watamakkana min ghusli, dan mungkin daripada memani akan dia, mungkin kalau gali mari boleh mani pula. Tu boleh mani. Maka wajib kena gali. Ni kalau gali mari tak ada orang mani dah. Sebab orang mani tu pun mik jauh tu. Misalnya tak boleh. Tapi tak ada daripada waktu dia. Orang mani ni, kalau kita naik mari tu boleh mani lagi. Mungkin boleh mani lagi. Maka wajib kena gali. Biasanya lepas pada tanam baru-baru tanam tu. Tu boleh. Kak gali semula. Merah gali merah. Dia kukuh banyak. Oi! Aku tidur. Ada posat ke. Tapi wajib atas kita. Kenapa? Kerana maya pun tak boleh kalau tak mani. Maya pun tak boleh. Nak maya tu selepas daripada suci mani dulu. Kalau tak mani, haram kita semaya. Atas maya. Ada. Lalu tu kena gali untuk mani semula supaya disemayakan. Kalau mayat tu tak boleh kata tanah, gila lah haru pun tak ada mani lagi, akhirnya hancur dah. Tak kena semayah lah kalau atas mayat tu, atas kubur tu. Tak kena semayah tu. Tak wajib kita semayah. Kalau tak mani lagi. Habis tu. Walitaujihihi ilal kiblati, atau kepada lil ghusli.
Ni yang kedua, ni sebab yang kedua. Ligalikan akan mayat tu, yang keduanya litaujihihi, supaya, jadi kerana atau untuk ikutlah, dan supaya memperhadap akan dia akan mayat, memperhadap ilal kiblati, kepada kiblat, menghadap mayat kepada kiblat. Kalau kita nyata kata tanah dekat tu tak ada hadap mayat ke kiblat ni, yang meroyak tu lah. Orang tanah tak ada hadap kiblat ni, wajib kena gali supaya betul mayat semula hadap kiblat. Nampak tu dah? Kena gali untuk memperhadap kepada kiblat. Tapi kait lah tu, kait kena tulis pada ilal kiblat. Jadi fayajibuna bersyuhu iza il iza lam yataghayya juga. Illam yataghayya. Baik. Wajibu nabshuhu illam yataghayya. Maka wajib boleh membuka, menggali akan mayat tu. Jika tidak berubah dia ia mayat. Kalau mayat tak berubah lagi, kalau berubah dah tak wajib dah. Dia mahu tertanam hari tu sebulan dah, tapi tak ada hadap kiblat tu. Kena gali. Tapi selama mana boleh, kena gali. Kena paling muka dia. Kerana wajib kan? Wajib kena paling berhadap muka mayat kepada kiblat tu, wajib kan? Betul tak? Wajib. Maka untuk mendapatkan benda wajib tu, wajib kita kena gali. Wajib kita kena gali. Supaya mani juga, mani tu wajib. Mani mayat tu wajib. Maka untuk mendapatkan benda wajib tu, wajib kita kena gali. Dua lah. Walil mali idza dufina ma'ahu, walil mali atau pada lil husli, dan di ya semua ni kalau kia gimari lah takluk kepada jumbasyu kan, yang gali arba'i tu takluk pada jumbasyu kan, kalau tak dia mari soalan kata jumbasyu lil husli so wa jumbasyu litaujihihi ilal kiblati. Aduh, yang ketiga walil mali, jadi wayum basyu, dan digali akan dia akan mayat tu lil mali, untuk harta. Tu untuk harta, untuk ambil harta lil mali, li akhzil mali, li akhzi al mali, untuk mengambil akan harta, nak ambil harta tu. Kau duk tanah tu cok lupa awak nak, cok lupa awak nak, apa kamu itu hai cok ada putong ni, wajib gali. Tua tutup tak tutup pun kena gali. Cok seputong ya masalah malaikat tua atau bla 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 tak apa. Tak apa macam gitu. Bok kelek tua ya pula. Dia mesia-siakan buta. Minyak kot juga. Ulama kata bukan kena cok tu. Cicing. Cicing besi je. Tak nak kira dia hentah tu banyak ke sikit. Lin mali tu. Sawa'un. Takmin betul al-mal. Sawa'un kanan malu. Qalilan au kasiran. Baik. Sawa'un kanan malu. Sama saja adalah harta itu qalilan sedikit ia, au kasiran ataupun banyak ia, banyak sikit tak cara kai bulu selah ya. Dia tu enak wajib gali le, wajib gali le. Ai tak boleh kawan saya tu, saya hok ning dah hok dah. Dok tewa nak sik gitu boleh nombor satu. Saya jatuhkan bulu. Kena gali. Lebih lagi harta banyak pula. Harta banyak ni maknanya jadi sako dah. Jadi harta sako lah. Kan orang banyak tak lah. Jadi kena bagi molek tu harta tu. Harta sako. Nampak tu dah. Mek. Allah lupa. Tanah tu cicing ada so lekat di tangan jari dia. Anak dia royak. Tekor mani tu tak ada cabut. Mani tu je mani sekadar buat-buat cicing gitu. Tapi dia ingat tu nak cabut tekor lagi nak kafe lah.
Khabar-khabar kafir tu buku dah leha tak nak cabut cicin. Cicin ni haa cicin mah. Tanah dalam keadaan air tu wajib kena gali. Betul saka tu. Kalau tahu kata ada cicin lagi tu kena gali. Hancur dah. Hancur dah. Tak apa hancur pun kena gali. Hak ni tak kai. Iza dufina ma'ahu linmal. Iza ni kait pada suatu masa juga. Takdir sepatutnya. Jadi wajibu nabshuhu li akhdhihi. Iza dufina ma'ahu. Wajibu dan fayajibu pakai kata fred. Fayajibu maka wajiblah. Nabshuhu wajib boleh menggali akan dia akan banyak. Menggali li akhdhihi. Menggali untuk ambil akan dia akan al-mal, akan harta. Wajib gali banyak untuk ambil harta. Bila wajib? Iza dufina apabila ditanam akan dia akan al-malu. Ditanam akan harta. Ditanam ma'ahu sertanya serta al-mayyit. Ditanam harta tu pergi sekali dengan banyak. Tu. Wajib gali, wajib kena gali. Tu lagu mana dufina ma'ahu tulis itu. Tu dia. Ai bi an waqa'a al-malu fil qabri inda dafnihi. Nyanyi ramai pula. Jadi ramai. Bi an waqa'a al-malu fil qabri. Dengan bawa jatuh lah tu dia betul. Haa ni ni dia dufina ma'ahun kesuai rupa. Di anwaka'a dengan bawa jatuh lah oleh harta itu. Jatuh-jatuh fil kubri di dalam kubur. Jatuh harta tu dalam kubur. Jatuh tu indah nafmihi. Ketika ditanam akan dia akan banyak. Ketika tanam banyak tu harus jatuh je sekali. Cok lupa cok. Tak sebutung lupa. Kena gali mek. Kena gali mek. Tu nak cek di mana lah balik. Tu dia. Dapat tu dah. Kertas sikit banyak tak lagi. Kerana banyak tak ada pakai kerja dah. Kalau kita helak lagu tu masuk lemon sia-siakan harta haram pula. Tak sia-siakan harta pun bakar duit. Bakar haram. Mengsia-siakan harta tu haram. Sebab tu bakar duit dah ni. Aneh dengan tak ada bakar kerja pun. Tu masuk mengsia-sia harta. Mengsia-siakan harta. Habis itu maka boleh gali. Tak ni kita kata apa? Nak kata kena. Tak ni kita kata kena. Cuba dua bit semula. Fayajibu nabshuhu iza nabshuhu li akhzihi iza dufina ma'ahu. Lepas tu tamah tak ni lepas pada ma'ahu tu eh. Wa il taghayyara al-mayyitu. Tamah lepas pada tu sikit. Wa in taghayyara al-mayyitu. Lepas pada ma'ahu tu lah. Dan jika berubahlah oleh banyak sekalipun. Sekalipun banyak berubah tu. Dia mahu kata, oi. Kenapa mengawal nak wayak hening? Oh, baru ingat. Sebulan lah. Baru dia fikir sebulan. Dia kata, cicin kujuk mana? Oh, duduk dengan banyak. Soleh kubur. Oh, banyak hacur lah. Hacur pun kena gali. Kalau kita. Kena gali mek. Tu kena gali mek. Malaika banyak telai. Banyak tu telai harta, telai cicin dok lepas perut banyak lah. Maka boleh gali dak? Boleh gali untuk nak dibelah perut banyak dak? Hak tu tengok lu tuai ya tuntuk ke dak?
Tuai ya, kena kata kena mic, kena mic, nak mic, nak mic, nak mic. Wajib tu bang. Wajib tu bang. Ambil tu bang. Ada ada banyak tu selesai bagai. Tapi wajib tak. Tapi mereka juga kata tak apa, tak apa lah lah. Belah. Kata tak apa. Nampak tu dah. Kalau tu ajak izin dah. Kena minta imalat bagai lah tu. Ayah tak boleh main wey. Dengan setakit lah ni wey. Hitting banyak kira. Kau harga berapa? RM5,000. Oh, nak, 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 nak. Jom gali, jom gali lah gila. Haa. Tak apa gali hak tu tak salah. Tak salah. Mendapat harta tu dengan jalan tak salah hak tu. Haa, dah. Boleh. Iza dufina ma'ahu. Boleh kita gali. Mana? Gigi pelong. Gigi pelong ada harga dah. Kalau ada harga lagi kena gali. Gigi pelong. Dia jatuh di sakor tu gigi pelong tu. Sekian banyak. Tapi dia masuk uang tapi. Gigi pelong mana. Malaikat tu ada pelala lah. Lalu ada. Tapi kalau tuai nak kena naik. Tuai. Tuai biar lagi banyak dah. Tapi anak ya, oh waktu nak taruh, oh tak boleh, tak boleh, tak boleh. Oh harga, banyak tu gigi emas pula. Gigi emas pula. Kena gali ni. Kena gali. Dia mahu habis gigi pulau mana weh. Ya, ya bukan hak banyak. Itu hak bagi waris. Kalau nak jual pula, boleh lah laku dah. Jual tangan dua dah. Gigi pulau, kalau kena beli hijau. Jual aku jadi ada duit, jadi harta, jadi duit. Tengok tu banyak deh. Kita ni hina punya. Siapa ni diplom kita nak buat kita leh. Nak buat kita leh. Allah tak boleh buat gay. Tengok kalau tanah tu wajib gali gelik pula dah. Boleh gali gelik semula. Tak ada masuk dalam menyakiti kita tak leh. Menyakiti banyak tak leh. Boleh gali semula. Ada hegau dan harganya dengan gigi pulang. Demo wear semua, demo wear pun. Malaikat sebenarnya tak tahu. Tak tahu ni maknanya. Tak tahu kata dia pakai gigi pulang kadang-kadang. Kalau tak ada awal lah. Habis cerita. Ada so. Nak keluar habis tak? Kebos kan? Ada ada orang kata ada. Walid marhati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min al-'adzab.